Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Tutup pintu damai, Ayu Ting Ting siap penjarakan KD. Ayu Ting Ting menutup pintu damai dengan pelaku bully sang putri, Kartika Damayanti alias KD. Sikap tegas itu dilakukan agar tidak ada lagi kejahatan serupa di masa depan. Pelantun, Sambalado, itu menegaskan proses hukum tetap berjalan. Kendati KD telah meminta maaf. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum, kata Ayu Ting Ting, dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Karena ini biang dari semua dalangnya. Jadi saya rasa sekali-kali harus dikasih pelajaran lah, imbu Ayu Ting Ting. Sejauh ini, Ayu Ting Ting menerangkan proses itu tengah dilakukannya. Hanya saja apakah ibu satu anak ini sudah melaporkan atau belum, ia masih merahasiakannya. Masih dalam proses semuanya, doakan saja, tutur biduan 29 tahun ini. Demi memburu Kartika Damayanti, orang tua Ayu Ting Ting sampai ke Bojonegoro, Jawa Timur. Sayang, yang bersangkutan justru berada di Singapura karena bekerja sebagai TKW. Orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak beserta Umi Kalsum hanya bertemu dengan orang tua Kartika Damayanti. Orang tua di kampung, mereka nggak ngerti apa-apa juga ya. Niat ayah sama ibu kesana supaya keluarga tahu, ini loh kelakuan anaknya, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sebenarnya merasa kasihan pada orang tua si pelaku. Namun, mengingat sikap buruk Kartika Damayanti, proses hukum tetap berjalan. Karena ini memang biangnya, sebab bukan saya yang dihina, tapi anak saya. Kata-katanya wah, ya jadi saya harus bertindak, ucap Ayu Ting Ting. Seperti diberitakan sebelumnya, perempuan bernama Kartika Damayanti adalah pemilik akun @gundik_empang. Akun tersebut berisi kalimat kebencian yang diarahkan kepada Ayu Ting Ting dan juga sang putri. Salah satunya berisi komentar yang menyebut Bilqis memiliki mental pengemis. Alhamdulillah anak ibu dah pandai nyomong. Keturunan dari emak sama nenek, kakeknya ya nak, tulis si akun Gundi. Ia menambahkan, mental pengemisnya sampai 7 turunan enggak guys. Minta dipanggil bos guys, bos kecil.